Alap menempati lapangan sebelah utara dan gate dari Sindurjo menempati lapangan sebelah selatan. Untuk itu kita tunggu wasit meniup peluit pertanda pertandingan segera dimulai, dan juga kami ucapkan untuk kedua tim selamat malam dan selamat bertanding. Untuk set yang pertama dan juga set yang pertama dipercayakan untuk tim gate dari Sindurjo, yang mana sudah dilakukan angkat bola. Apalah pembangun serangan, satu spek keras yang tidak mampu dikembalikan oleh pemain-pemain dari gate, maka angka yang pertama diraih oleh Alap-Alap 1-0. Nomor punggung 1 rembus angkat bola, di sana ada umpan quick yang dilakukan dari pemain gate, namun tidak mampu menyempurnakan speknya tadi. Angka pertama kembali untuk Alap-Alap 2-0. Lagi rembus angkat bola, save yang sangat keras dan keluar lapangan, maka angka dibuang cuma-cuma dan diberikan oleh tim Gates dari Sindurjo 1-2. Save dilakukan oleh pemain nomor 4 Udin, kali ini mencoba membangun serangan dari Alap-Alap, cukup keras speknya tadi, tidak mampu dikembalikan oleh pemain-pemain dari Gates, dan angka pertama kembali untuk Alap-Alap 3-1. Nomor punggung 2 Kenet melakukan servis, angkat bola, mencoba membangun serangan dari gate. Di sana ada luncuran bola yang pelan, namun sangat sulit dijangkau oleh pemain-pemain dari gate. Angka pertama kembali untuk Alap-Alap 4-1. Rembus lagi, angkat bola, di sana mencoba satu spek keras yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 8 Kadek, membuahkan satu angka untuk gate 2-4. Servis dilakukan oleh Gundi, angkat bola, sang toser dari Alap-Alap, di sana kembali dibalas dengan satu spek yang begitu keras oleh Dono, 0-0 poin untuk gate 3-4. Lagi masih Gundi, angkat bola, save sudah dilakukan, terima nomor punggung 4. Kembali sang toser memberikan satu umpan, masih bisa dikembalikan. Gundi kembali, angkat bola ke ada di sana. Cerdik sekali placing kali yang dilakukan oleh Kadek, dan angka pertama untuk gate 4 sama. Masih sang membagi bola dari gate, angkat bola di sana, masih saja umpan terjadi. Satu penempatan bola yang cukup luar biasa yang dilakukan dari nomor punggung 6, tidak mampu dikembalikan oleh pemain dari gate. Poin 5-4. Jump shot kali ini terlalu rendah. Servis yang dilakukan oleh Kecap, agak bertambah untuk gate 5-5. Kadek angkat bola, Kecap kembali membangun serangan. Satu spekras yang dilakukan oleh Ongki, tidak mampu diblok dengan sempurna oleh pemain-pemain dari gate. Angka pertama kembali untuk Alap-Alap, agak miring sedikit skornya. Iya, terima kasih. Ya, ya. Oh, Gode memberikan umpan kepada Dono. Kali ini mengangkat tubuhnya dengan ringan seakan-akan kabrum Dono. Menjabar bola dengan cepat. Poin diberikan untuk tim gate 6-5. Kembali dari Alap-Alap, umpan jauh, masih bisa. Ternyata dari gate pun mampu menyerang dengan cepat. Maka angka diberikan kembali untuk gate. Kembali servis sudah dilakukan, bangun serangan quick spesial dilakukan oleh pemain dari Alap-Alap, sehingga menambah angka kembali untuk Alap-Alap 7-7. Nomor punggung 14 Ongki lagi. Oh, apa yang terjadi? Kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari gate, dan angka ditambahkan kembali untuk Alap-Alap 8-7. Nomor punggung 14 Ongki rendah saja, save ada Gundi di sana. Dono menyambar bola dengan cepat. Sang toser kembali rembus, angkat kembali. Foul, Gundi mengangkat bola, dan angka diberikan kembali untuk Alap-Alap 9-7. Masih Ongki, nomor punggung 14 dari Alap-Alap.
bersiap melakukan servis umpan kepada Gonde, pricing ball kali ini. Namun gagal pricing yang dilakukan oleh pemain-pemain dari gap dan point untuk Kalapalap. 10-7. Masih Ongki. Mengangkat bola dengan sempurna. Mencoba Gundik memberikan umpan kepada Dono. Namun saja bola masih bisa diangkau. Di sana kembali nomor 13. Kecap. Spek keras lagi. Baik yang dilakukan oleh pemain dari Gen. Sehingga menambah angka di set yang pertama ini. 8-10. Kali ini Dono lakukan save. Tinggi datangnya bola. Kembali Santoson memberikan umpan. Spike keras kembali. Mengejar bola namun kali ini laju bola yang sangat keras. Sang libero dari Gia tidak mampu mengejar bola dan poin kembali untuk Kalapalap. 11-8. Nomor punggung 4 Brian agar bola kuy. Jeduk. Satu kata jeduk dan tersembahkan oleh Udin. Sangat keras dan menyumbangkan satu angka untuk Gen. 8-11. Lagi membangun serangan dibalas dengan quick lunak saja. Namun jatuh di tempat yang sulit dijangkau oleh pemain dari Gen. Poin untuk Kalapalap. 2-9. 12. 12-9 maksud kami. Kali ini servis yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Gen yang akan diambil nomor 4 Udin dengan posisi 10-12. Angkat bola, passing sempurna. Tidak mampu dikembalikan oleh pemain-pemain dari Kalapalap. Poin kembali untuk Gen. 11-12. Masih Udin menguasai sekulit bundar untuk melakukan servis. Terdatar saja. Kembali mencoba membangun serangan nomor punggung 2 memberikan umpan. Masih terselamatkan kali ini lewat tangan kirinya. Masih saja namun dibalas dengan spek. Masih saja dikembalikan kembali oleh pemain dari Kalapalap. Kali ini satu spek keras dan juga gerak tipu yang sangat sempurna yang dilakukan oleh Cohen dan juga angka pertama kembali untuk Kalapalap. 13-11, servis sudah dilakukan. Godik memberikan umpan. Kali ini dengan satu spek yang begitu keras yang dilakukan oleh Kadai sangat sempurna. Dan angka pertama kembali untuk Gate 12-13. Santoser, Gondek, lakukan save. Kali ini umpan quick. Spek yang terlalu menyamping dari pemain-pemain Kalapalap. Maka angka diberikan untuk Gate 13 sama. Masuk angin sih. Gondek lagi, lakukan save. Keras, servis dari Gondek. Umpan dari belakang, spek keras yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Kalapalap. Kembali menambah angka untuk Kalap-Kalap. 14-13. Spek keras dari Kecap tadi. Kali ini melakukan servis Kecap. Aho, gagal Dono kali ini. Dan poin kembali untuk Kalap-Kalap. 13. 15-13. Poin sementara masih unggul Kalap-Kalap 2 angka atas Gen dari Sindurjo. Wong ganjil utang ngerti enggak asal usul ganjil utang rame teko opo. Lagi Kecap, lakukan servis namun terpantul di bibir net dan angka diberikan untuk Gen Sindurjo. 14-15. Siapa lagi dilakukan? Di sana Kecap menerimanya. Santoso memberikan umpan quick. Sempurna sekali. Dan angka berhasil diraih oleh tim dari Kalap-Kalap. 16-14. Pricing smash yang dilakukan oleh pemain dari Gen kali ini berhasil menyumbangkan satu angka di papan skor untuk Gen. 15-16. Servis lagi sudah dilakukan namun kali ini passing yang dilakukan nomor punggung 6 gagal dan angka ditambahkan untuk Gen 16 sama. Servis sudah dilakukan nomor punggung 2 kali ini angkat bola keras sekali.
Namun keluar lapangan dan angka ditambahkan untuk game 17-16. Servis dilakukan oleh Ohang. Au, quick lagi sempurna. Umpan quick yang dilakukan oleh sang toster dari Alap-Alap. Berhasil disambar dengan cepat. Dan angka bertambah untuk Alap-Alap 17 sama. Oke, sudah lakukan servis. Kali ini lalu panjang spesial dilakukan oleh Dono. Dan angka bertambah kembali untuk Alap-Alap 18-17. Masih Ongki lakukan servis di sana. Kadek menerimanya, umpan spike keras dari Dono berhasil menambah angka dan menyamakan kedudukan di set yang pertama ini 18 sama. Dono angkat bola, save sudah dilakukan. Nomor punggung 6 kembalikan. Jitli angkat kembali. Kali ini passing yang terlalu keras sehingga bola keluar lapangan dan angka pertama kembali untuk Gen 19-18. Masih Dono melakukan servis. Dibiarkan begitu saja oleh pemain nomor punggung 6 Zini. Angka pertama kembali untuk Gen 20-18. Masih Dono lagi. Rendah saja. Servis dan lagi-lagi kurang sempurna. Jadi melakukan passing dan angka ditambahkan untuk gate 21-18. Masih Dono nomor punggung 12 lakukan servis tinggi datangnya bola di sana diterima oleh Kecap. Umpan dan juga space quick yang terlalu rendah tidak melampaui net dan angka ditambahkan kembali untuk gate 22-18. Sementara unggul 4 angka Get Cindurjo atas Alap-Alap. Sambil nyawa. Masih Dono. Nomor 12 lakukan servis. Sana kembali Kecap memberikan umpan. Lagi-lagi satu umpan. Dan juga speed crash yang dilakukan oleh pemain-pemain Alap-Alap cukup luar biasa. Brian tadi sangat keras menyambar bola. Dan akan ditambahkan kembali untuk Alap-Alap 19-22. Nomor 4 Brian angkat bola. Di sana memberikan umpan. Gundi luar biasa. Hanya satu gerak tipu yang tidak mampu dikejar oleh pemain-pemain dari Gen. Akan ditambahkan kembali untuk Alap-Alap 20-22. Masih Brian. Nomor punggung 4 lakukan save. Sali biru menerimanya. Di sana kembali Gundi memberikan umpan. Spike-nya yang begitu mantap sekali tidak mampu diblok oleh pemain-pemain dari Alap-Alap. Angka pertama kembali untuk gate 23-20. Lagi save sudah dilakukan rendah saja. Untung keberuntungan yang sangat besar yang diraih tim dan gate. Maka angka pertama kembali 24-20. Umpan lagi diberikan satu kesempatan yang sangat luar biasa. Cepat dan keras speknya tadi. Sehingga angka pertama untuk Alap-Alap 21-24. Rupa-rupanya terjadi tim out lagi. Jadi kedua tim diminta dari kedua official untuk memberikan pengarahan kepada pemain-pemainnya. Maka sementara tiga angka yang harus dikejar oleh pemain Alap-Alap atas ketertinggalannya dari Gate Sindurjo. Sementara kedudukan 24-21. Kali ini polo service yang akan dilakukan oleh pemain nomor 1 rembus. Jam shot nomor banyak dilakukan. Diterima Sali Biru. Gundik memberikan umpan jauh. Hanya satu penempatan lunak yang dilakukan oleh Kadek. Sangat berhasil dan membuahkan kemenangan di set yang pertama ini untuk tim Get dari Sindurjo.